Megawati Soekarnoputri, putri pendiri Republik Indonesia. Soekarno berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah politik Indonesia dengan menjadi Presiden Republik Indonesia kelima. Kepemimpinan Megawati pada periode tahun 2001 sampai tahun 2004 diwarnai oleh tantangan besar. Namun keberhasilannya dalam mengatasi berbagai masalah kompleks membuktikan kemampuan dan keteguhan dirinya sebagai seorang pemimpin. Megawati dilantik sebagai presiden pada 23 Juli tahun 2001, menggantikan Abdurrahman Wahid yang mengundurkan diri karena berbagai alasan termasuk krisis ekonomi dan konflik di berbagai daerah. Dengan latar belakang sebagai tokoh nasional dan figur politik yang memiliki koneksi kuat dengan masa lalu perjuangan kemerdekaan, Megawati membawa aura kebangsaan dan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Salah satu pencapaian terbesar Megawati sebagai presiden adalah keberhasilannya mengelola stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Megawati berhasil menangani sejumlah konflik regional, terutama di daerah konflik seperti Aceh dan Papua. Melalui pendekatan dialog dan kebijakan inklusif, ia mampu meredakan ketegangan dan membawa perdamaian ke daerah-daerah yang terdampak konflik. Pada sisi ekonomi, Megawati juga berhasil membawa perbaikan. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk krisis keuangan Asia, Megawati mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Stabilitas ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut membantu Indonesia untuk keluar dari tekanan krisis dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan Megawati tidak hanya tercermin dalam aspek politik dan ekonomi. Sebagai seorang wanita pertama yang menduduki kursi presiden di Indonesia, Megawati juga memberikan kontribusi besar terhadap perubahan paradigma gender dalam politik. Kepemimpinan Megawati mengilhami banyak wanita untuk lebih aktif dan berperan di ranah politik, membuka jalan untuk terciptanya lebih banyak peluang bagi perempuan di berbagai lapisan masyarakat. Tidak lupa, Megawati juga memberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui program-program pembangunan sosial seperti beasiswa pendidikan dan bantuan bagi masyarakat miskin. Megawati berusaha meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Dedikasinya terhadap kesejahteraan rakyat menjadi bukti nyata komitmen seorang pemimpin yang peduli terhadap kepentingan masyarakat. Meskipun masa jabatan Megawati sebagai presiden hanya berlangsung satu periode, warisan positifnya terus terasa hingga kini. Keberhasilannya dalam mengelola tantangan-tantangan kompleks, membangun stabilitas politik dan ekonomi, serta memberikan inspirasi bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai salah satu pemimpin yang berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia. Keberhasilan Megawati tidak hanya menjadi kisah sukses pribadi, tetapi juga menjadi inspirasi untuk generasi penerus dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.